Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI. Paket. Wah, asik, paketnya datang. Buat Bintang ya, Pak? Betul, Nek. Ini silahkan diperiksa dulu. Pelan-pelan ya bukanya. Kok warnanya kuning ya, Pak? Kemarin saya pesan warna merah. Oh, kalau gitu dibungkus kembali saja. Saya kembalikan ke penjualnya. Oke deh, ini Pak. Oke, terima kasih ya. Ya sudah, kita sabar menunggu warna yang sesuai ya. Coki kecewa ya, barang yang datang tidak sesuai pesanan. Iya Pak, padahal Coki sudah pesan warna merah. Begitu ya. Sambil kita tunggu pesanannya datang, Papa mau cerita. Coki ingat gak? Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus juga punya pesan loh kepada muridnya. Oh iya, apa itu Pak? Ada 4 pesan. Ayo kita baca di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, coba Coki cari kalimat-kalimat perintah di sana. Ini, pergilah. Kenapa disuruh pergi Pak? Pergilah artinya murid-murid diajak Tuhan Yesus untuk keluar dari tempat yang membuat murid-murid merasa nyaman, yaitu rumah mereka. Oh, terus jadikanlah semua bangsa muridku. Maksudnya, ajaklah orang di sekitar untuk menjadi murid Yesus yang belajar dari Tuhan Yesus. Lalu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu berarti tidak cukup seorang hanya melakukan perbuatan baik. Dia perlu menjadi pengikut Yesus yang setia, mengalami kuasa Bapa, kasih Yesus, dan pertolongan Roh Kudus seumur hidup mereka. Akhir, ajarilah mereka melakukan sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Artinya, murid Yesus diajak untuk terus belajar dari firman Tuhan seumur hidupnya. Ini perintah dari Tuhan Yesus untuk para muridnya ya, Pak? Betul, Coki. Pesan ini adalah amanat agung. Coki dan Papa adalah murid Tuhan Yesus. Jadi, semua pesan Tuhan Yesus tadi juga diperintahkan untuk Coki, untuk Papa, dan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di dunia. Oh, begitu. Tapi, Pak, Coki kan masih kecil, Pak. Belum bisa pergi, mengajar, apalagi membaptis orang lain. Coki dan teman-teman Coki bisa memulainya dengan tekun belajar tentang firman Tuhan. Ajak teman-teman lain untuk ikut ibadah online dan tetap setia menjadi pengikut Tuhan Yesus yang terus melakukan perbuatan baik. Juga mengasihi Tuhan Yesus dan semua orang. Seperti tertulis di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oh, begitu ya, Pak? Iya, Coki. Paket. Wah, ada paket lagi, Pak. Halo, adik Coki. Barangnya sudah ditukar dengan yang sesuai pesanan. Wah, asik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Coba dilihat dulu. Wah iya, sudah betul ini Pak. Terima kasih Pak, terima kasih.
Sama-sama. Bagaimana Joki? Joki senang? Senang, Pak. Sudah sesuai dengan apa yang Joki pesan. Seperti Joki, Tuhan Yesus pasti juga senang ya, Pak, apabila kita melakukan perintahnya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus pesan. Betul itu, Joki. Apakah Joki mengasihi Tuhan dan siap sedia melakukan perintahnya? Iya, Pak. Aku mengasihi Tuhan Yesus dan siap, Pak. Bagus itu. Yuk kita berdoa, minta pertolongan Tuhan agar kita bisa melakukannya. Bapa di surga, kami anak-anakmu hendak belajar untuk melakukan amanat agungmu. Kami ingin selalu hidup bersemangat mengerjakan perintahmu. Meskipun tidak mudah dan banyak tantangan, kiranya Tuhan memampukan dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.